Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah kerana pada pagi ini kita dapat meneruskan perbincangan berkaitan dengan hukum hakam sujud sahwi yang mana telah berlalu dua siri yang pertama yang telah kita sentuh berhubung dengan sebab-sebab kita dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Telah jelas kepada kita bahawa sujud sahwi ini dari sudut hukumnya ia adalah sunat untuk kita lakukan bagi kes-kes yang terjadi. Oleh kerana itu, jika andai kata seseorang yang tersilap atau tersalah dalam keadaan tidak sengaja, lupa, lalai, maka dimaafkan walaupun tidak melakukan sujud sahwi. Cuma tuan-tuan hadirin mukminin, sebagai ulangan untuk peringatan kita bersama, secara umumnya di kalangan fuqaha, ulama-ulama fiqh, apabila mereka menyenaraikan kenapa perlu sujud sahwi, sekurang-kurangnya di sana ada tiga sebab, ada tiga punca yang telah kita huraikan dua daripadanya dan akhir sekali pada pagi ini insyaAllah. Tiga sebab yang kita maksudkan itu, yang pertama, berlaku penambahan. Berlaku penambahan dalam keadaan tidak sengaja. Word, perkataan tak sengaja tu perlu diingat. Kerana jika tuan-tuan melakukannya dengan sengaja, dengan sedar, tambahan itu dibuat dalam keadaan tuan-tuan menyedarinya, maka batallah salat tersebut. Sebab itu saya nak respon sedikit. Kalau kita jadi makmum, orang yang ikut, bukan imam, orang yang diikuti. Tu imam tu orang yang kita ikut dia. Kita yang makmum ni ikut dia. Dia yang diikuti. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Innama
ju'ila imam, ju'ila al-imam liyu'tamma bih, fa'idha kabbara fakabbiru, atau kama qal. Hadis itu panjang lagi lah. Dijadikan imam, ju'ila, asalnya ja'ala. Bila ju'ila tu kita terjemah diikuti, majhul, maksudnya diikuti imam, dijadikan imam tu untuk diikuti. Apabila imam takbir, maka hendaklah kamu bertakbir. Maknanya takbir itu dilakukan selepas imam bertakbir. Itu maksud ikut. Tuan-tuan, tetapi kalaulah di dalam perbuatan kita duk ikut imam itu, dia melakukan suatu kesalahan yang kita sedar, yang kita tahu kata salah, maka dalam keadaan itu kita dilarang untuk, tuan-tuan kena ingat ni, sebab ini panduan yang penting. Sebab kadang-kadang kita tak sure. Kita tahu kata tu imam tu tambah rakaat. Kita tahu kata tu imam tu tambah rokok. Kita tahu tu imam tu silap. Cuma kita tak tahu nak ikut ke tak. Kalau kita tak ikut, dia tu imam. Kalau kita nak ikut, dia salah. So macam mana nak buat? Kaedahnya kita hanya ikut pada perkara yang betul. Sebab itu kalau imam itu bangkit pada rakaat yang kelima, pada salat yang hanya empat rakaat, ini kita dah ulas dalam kuliah-kuliah yang lepas, siri pertama dan siri yang kedua. Cuma ulangan sahajalah kerana tajuk kita pada pagi ni, sebab yang ketiga ni penting jugalah untuk kita nak bagi clear ni. Jadi tuan-tuan, kalau tu imam tu bangkit pada rakaat yang kelima, dalam keadaan kita dah kira cukup elok dah, kita duduk elok dah, tu imam tu bangkit, Allahu Akbar, kita jangan bangkit lah. Tapi dia dijadikan untuk kita ikut pada perbuatan yang betul. Kerana dia bangkit dalam keadaan dia tak tahu, jadi salat tu sah. Dia tak sengaja. Wordnya dia tak sengaja. Kenapa dia tak sengaja? Dia tak tahu. Dia tak ketahuan. Mungkin dia sebelum dia mai jadi tu imam, dia berkelahi dengan bini dia ke apa ke, serabut kepala ke apa, dia pun tak ketahuan, dia bangkit. Kita yang tahu, yang kira, yang duduk dah untuk rakaat yang keempat tu, tahiyat akhir tu, kita jangan bangkit. Sebab beza bangkit dia dengan bangkit kita. Bangkit dia dalam keadaan tak sengaja, dalam keadaan lupa, dalam keadaan tak ada niat untuk dia nak tambah tu. Tapi kita bangkit dalam keadaan kita tahu. Jadi bangkit dia dengan bangkit kita, bangun imam dalam keadaan dia tak tahu, dengan bangun kita dalam keadaan kita tahu, beza. Beza dia apa? Beza dia besar ah. Salat dia sah, salat kita batal. Ini asas lah. Nampak? Baik. Walau bagaimanapun, kalau benda itu berlaku pada perkara yang sunat, di sisi mazhab al-imam Syafi'i, dia ada bahagi sunat ni hay'ah dengan ab'ab. Kalaulah pada perbuatan sunat, umpamanya seperti tahiyat awal, yang tu tuan-tuan kena ikut dia. Dia bangkit, dia tak duduk, dia tak kira lah dia sengaja ke dia tak sengaja ke apa ke, dia bangkit. Dia bangkit dalam keadaan dia tahu ataupun dia tak tahu pun tak apalah, dia bangkit tahiyat awal. Tuan-tuan kena bangkit lah, ikut dia. Tuan-tuan kena bangkit ikut dia. Baik, hadirin mukminin. Sebab tak duduk pada tahiyat awal ini tidak membatalkan solat. Tak ada masalah. Kita juga dah sebut dalam kuliah yang lepas,
Jika sebab yang pertama, apa sebab yang pertama? Penambahan. Kalau berlaku penambahan, mudah. Tuan-tuan kena ingat ni, pasal nak habis dah. Minggu ni tutup lah tajuk ni. Kalau berlaku penambahan, mudah. Tuan-tuan jangan teruskan kesesatan tu. Nak bagi ingat, jangan teruskan kesalahan tu. Kalau sudah terlanjur, apa kata orang Melayu? Baliklah ke pangkal jalan. Dah tahu kata tersesat, terlanjur, terlajak. Manusia ni lemah. Kadang-kadang dalam melangkah tersalah. Dalam melangkah tersesat, tersilap. Jadi baliklah. Yang bahayanya apa dia? Yang bahayanya apa dia? Dah tersesat, dah tersalah, dah tertambah, dah terlanjur, duk petahan juga, duk berkerah juga, duk ketegak juga. Ha, yang tu kena ajak. Kalau kita habaq kata salah, minta maaf, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tu imam baca fa in taba wa amila amalan saliha. Sesiapa yang fa in taba wa amila amalan saliha, sesiapa yang bertaubat dan dia beramal saleh, Allah Maha menerima taubat. Cuma jangan dia berkerah nak bertahan. Kalau kita kata Allah, kata imam kata Allahu akbar, subhanallah, tu imam tu pun duduk balik, patah balik, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang tu imam ni dia syok. Sekali tajuk kita yang nombor tiga ni syok. Syok ni apa? Satu dia dia sedar kata dia tertambah. Satu lagi dia tak sedar kata dia tertambah. Satu lagi dia tak ketahuan. Tak ketahuan ni kita panggil syok lah. Tiga ke empat. Duduk ke tak? Ha, macam mana kita nak buat? Okey, baik. Tapi saya nak habaqnya siapa-siapa yang dia berlaku penambahan. Reason yang pertama, berlaku penambahan. Tuan-tuan tak payah gelabah. Nombor satu, jangan gelabah. Cool, tenang. Setengah orang bila dia gelabah ni yang dia tak tahu nak buat apa. Duk tak duk, sujud tak sujud. Oh, yang ni dia tak smart. Kadang-kadang sebahagian imam dia silap. Kan? Dia silap. Tak apalah, manusia ni memang silap. Mana ada orang tak silap. Tapi masa dia nak menghadapi kesilapan tu, dia kena cool. Kalau dia bangkit-bangkit, makmum kata Allahu Akbar, dia jangan kecemas. Sekali lagi dia nak duduk tak duduk. Bila dia duduk, dia sujud tak baca tahiyat, tak nampak smart lah. Dia Allahu Akbar. Okey, dia sedar kata dia silap. Dia tengok, mungkin dia boleh tengok sikit. Oh, semua pakat duduk. Dia tahu dah kesilapan dia tambah. Dia duduk, dia baca tahiyat elok-elok. Sekali lagi dia di sisi fuqaha Syafi'i, kalau di sisi fuqaha Syafi'i, dia suruh sujud sebelum salam lah. Di kalangan ulama-ulama lain, ada yang dia kata pasal you tambah, you sujud lepas salam. Yang ni tak ada masalah sangat. Yang ni tak ada isu sangat. Sebahagian ulama, dia agak detail sikit. Kalau penambahan, dia suruh kita sujud lepas bagi salam. Kalau kita tambah, kita nak sujud bila? Lepas salam. Kalau korang sebelum kita bagi salam tu kita sujud. Tapi di sisi mazhab Imam Syafi'i, sujud sahwi dilakukan kesemuanya, tak kira lah apa sebab pun, sebelum salam. Mudah kan? Ha, dia tak ada detail, dia tak ada rinci sebelum salam. Adalah penghujahan dia tu. Ha, tapi wallahu ta'ala alam. Okey, saya nak cerita yang tu. Sebab yang kedua, iaitu berlakunya pengurangan. Tadi kalau kita sembahyang 4 pergi jadi 5, kita tertambah. Apa yang tertambah ya, berhenti. Tuan-tuan sedar ya kata tuan-tuan tertambah, stop, berhenti, balik, balik, patah balik. Jangan teruskan. Teruskan juga kesalahan tu, rosak habis sembahyang. Daripada tak tahu, dah tahu, tahu mudah ketegak juga, degil juga, sambung juga, jahanam. Kan? Nampak. Yang kedua, berlaku pengurangan.
Bila berlaku pengurangan, yang tadi kita kata berhenti sujud sahwi. Yang kedua ni bila berlaku pengurangan, kita kata macam mana? Hadis-hadis yang kita baca, hadis Dhul Yadain, hadis dua lelaki yang ada dua tangan yang panjang, Nabi kurang rakaat pada salat asar, zuhur atau asar lah, tapi empat lah, salat yang empat Nabi kurang. Bila Nabi kurang, Nabi buat macam mana? Nabi tambah bagi cukup. Nabi tambah bagi cukup, lepas tu baru Nabi sujud sahwi. Maksudnya apa? Kalau berlaku penambahan, tuan-tuan tak perlu nak buat apa, cuma berhenti daripada perbuatan tersebut serta merta, dan tuan-tuan duduk balik pada, kembali pada asalnya, tuan-tuan sujud sahwi. Berlaku pengurangan, berlaku pengurangan, tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan tambah bagi cukup. Yang ni khususnya pada rukun, kena tambah lah. Rukun tu tak boleh, kena tambah. Tapi kalau tahiyat awal, tuan-tuan tak duduk, tak payah buat apa. Di sisi mazhab Syafi'i, umpamanya kunut, tak baca kunut, tak payah duduk baca dah lah. Kalau terlupa ke, tu imam tak baca ke, tak payah duduk baca. Kan? Sujud sahwi. Ha, tapi kalau berlaku pengurangan pada rukun, terlupa baca fatihah, terlupa rokok, terlupa sujud, tak cukup lah. Tak cukup, pecukup dulu. Kaedahnya mudah ya, pecukup dulu. Lepas pecukup tu, sujud sahwi. Ha, dia tak boleh lah tuan-tuan mayang tiga. Allah, dia kata aku mayang tiga, sujud sahwi. Okey, clear. Abang mayang berapa lohok tadi? Tiga. Betul abang buat guna? Aku dah cover lah. Aku dah clear lah. Macam mana? Aku sujud sahwi je dua rakaat pula. Aku sujud sahwi je dua kali. Abang mayang tiga ke empat? Tiga. Cukup ke tak? Tak. Betul buat macam mana? Aku sujud sahwi. Ustaz kata kalau korang, sujud sahwi. Sama ada dia dengar tak habis atau dia terlena. Tambah dulu. Tambah dulu baru sujud sahwi. Mana boleh? Lohong empat pergi buat tiga. Tak apa, sujud sahwi tu dia cover lah satu rakaat ni. Tak. Dia mesti pecukup dulu. Pecukup tu bila? Dalam solat tu atau luar daripada solat tu dalam keadaan, kita kata apa itu? Tak lama sangat lah. Artinya dalam kadar uruf yang singkat. Maksudnya dia habis sembahyang tu tak lama. Lepas tu dia perasan, dia pi tambah, dia pi sujud sahwi, settle, clear, smart. Tapi kalau dia dah sedap, lepas dia tengok drama, lepas dia tengok konsert, kan? Ha. Dia kena bayang lain lah. Nampak? Dia bayang lain lah. Pasal salat tadi batal, tak cukup rakaat. Ha. Hadirin mukminin, kita tak mau nak panjangkan ulang kaji kita. Kita masuk kepada bab ataupun sebab yang ketiga yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tadi kita dah sebut, tambah dua korang, yang tiga syak, berlaku syak, iaitu dia tidak dapat menentukan, dia ragu-ragu, dia tak yakin. Dia tak yakin apabila dia salat, sama ada dia sembahyang tiga ke, dia sembahyang empat ke dan sebagainya. Umpamanya, dia kata di sini, seseorang itu menunaikan salat zuhur. Apabila selesai salat, timbul syak. Sama ada dia salat itu cukup empat atau hanya tiga. Ini kita panggil syak. Dia tak pasti. Yang ni biasa tuan-tuan. Kerana bila kita salat, syaitan memang main. Sebab itu kita ni tuan-tuan kena mencontohi semangat syaitan. Dalam apa? Dalam semangat lah. Dia tak pernah berputus. Syaitan will never give up. Dia tidak berputus asa. Jadi orang yang berputus asa ni kira lekeh kan? Tapi kita ni kena tune sikit lah.
Kalau syaitan tidak berputus asa dalam menyesatkan anak Adam, dia bersumpah di hadapan Tuhan, dia tidak akan berputus asa, dia tidak akan berhenti. Kita ni kena tune sikit, tak berputus asa dalam melakukan kebaikan dan mengajak kepada kebenaran. Kita tak akan putus asa. Orang kata sikit-sikit tu besalah, orang pangkah gambar tu besalah, kan? Tapi kadang-kadang kita yang buat perangai tu, kelaku tak elok tu main pada kita. Perangai tak guna tu main pada kita. Huduh perangai tu daripada kita. Yang tu kita kena mengakulah. Kita kena accept kesalahan tu. Tapi manusia, tuan-tuan kena sedar bahawa tidak ada yang maksum. Saya bimbang sebahagian orang ni, dia kelabu sikit, dia rasa orang-orang yang agama ni dia tak buat silap, dia buat silap. Tu imam pun boleh silap, hatta Nabi silap, tapi Nabi silap ni dalam perbuatan yang tak berdosa lah, kan? Dia buat silap. Lepas itu Nabi kata, aku manusia, aku silap, kalau aku silap tegur, perbetul. Nabi tak kata pula, Nabi kumayang dua ke, kumayang tiga ke, apa ikut lah. Lebih daripada Nabi pula umur ni. Tak. Tapi sebahagian orang ni, dia macam tu. Baik tuan-tuan, hadirin mukminin, kita sambung. Jadi dia semayang zuhur dalam keadaan dia syok. Tuan-tuan mayang, tuan syok. Tiga ke empat. Maka dalam keadaan ini, dia abaikan. Dia tak payah duduk layan. Dah habis mayang lah. Sadaqallahul azimah. Tak payah duduk layan. Kan? Dia kata, tidak perlu kita mengambil kira perasaan syak itu, melainkan telah jelas kepada kita, kita silap. Sekarang tuan-tuan, kita yakin kata kita cukup ke tak cukup? Dah bagi salam, macam mana boleh bagi salam kalau tak yakin? Satu orang dia, Assalamualaikum warahmatullahi. Of course, confirm dia yakin cukup. Ni kaedah penting . Apa yang dia syak, dia syak tak cukup. Dia yakin cukup ke tak? Cukup. Dia syak apa? Dia syak tak cukup. Dalam kaedah yang dibina di atas nas hadis, tuan-tuan, dalam fiqh ni, dalam fiqh hukum, fiqh kita duk mengaji bab ibadat ni, dia ada lima kaedah yang paling besar. Dalam dia macam ni kan, hukum ni dia pecah daripada lima kaedah besar ni. Dia ada lima dalam hukum ni, kaedah yang paling besar, utama. Yang pertama, contoh, al-umur bimaqasidiha. Setiap amalan tu wajib kena ada niat. Amalan itu bergantung pada niat. Tak ada niat, tak ada ibadat. Itu kaedah, tuan-tuan bisa dengar. Amalan tu bergantung pada niat. Itu kaedah. Kaedah yang kedua, banyaklah kaedah dia. Kan? Ad-darurat tu banyak. Tapi nak habaknya nak buat dua. Dia ada lima. Sebenarnya ada beratus. Tapi dia pecah daripada lima padu ni. Lima usul ni. Nak buat dua apa dia? Nak buat dua. Al-yaqin la yuzal bisyak. Kaedah yang kedua. Besar kaedah ni. Sesuatu perkara yang yakin tak boleh dihilangkan. Maknanya tak boleh dibatalkan, tak boleh dimansuhkan, tak boleh ditolak. Dengan apa? Syak. Apa benda yang yakin, tuan-tuan yakin, mai syak, mai wah-wah, tuan-tuan jangan duk layan. Pasal apa? Syak tidak kuat untuk nak menjahnamkan yakin kita. Tak kuat untuk menghilangkan yakin kita. Jadi yang kita yakin cukup. Kita dah habis semayang. Clear. Cukup empat.
dia duk mai syok, mai wah-wah, mai duk ganggu kita. Ha, mayang tak cukup. Apa semua? Yang tu dia tak boleh pakai. Tak kira. Pasal kita ya? Yakin. Kaedah ni semua ni dalam semua bab. Satu orang menikah. Jelas dia menikah. Cukup segala-galanya. Dia mai syok. Dia tahu hang sebut tu betul ke tak? Nikah tu dia mai syok. Ataupun dalam tuan-tuan menikah yakin sah ke tak? Sah. Tuan-tuan dalam nikah tu tuan-tuan bergaduh. Tuan-tuan syok. Macam tercerai. Ada satu pasangan dia mai orang tua lah. Dia main cerita, dia kata dia hidup dalam keadaan tak tenang sebab dia biasa berjanji dengan isteri dia. Dia barangkali dah buat satu benda yang tak elok lah. Apa tak saya pun lupa lah. Dia kata bergaduh besar. Lepas tu dia nak bagi selesai apa bini dia mengamuk sekarang ni, dia berjanji. Dia ta'liq. Ta'liq ni daripada perkataan alaqa, dia gantung. Tu dia ta'liq, artinya kita ikat dengan satu benda, kalau kita langgar jatuh. Dia kata dia ta'liq isteri dia, kalau dia buat benda tu jatuh talak. Bila yang bergaduh ni, Haji, Haji. Itu masa muda-muda tu. Allahu akbar. Saya nak jawab ni. Masa dia cerita tu, kita pun tak balik. Yang masalahnya apa dia? Masalahnya saya wah-wah. Saya pergi buat tak lepas saya berjanji tu. Saya buat tak buat lepas saya berjanji tu. Lepas tu macam mana? Saya dihantui oleh perasaan tu. Aku buat tak buat? Jadi kalau dia buat, jatuh ta'liq tadi, jatuh talak tadi. Soalnya dia tak tahu dia buat atau tak buat. Dia ulang tak buat ulang. Jadi dia duk rasa perkahwinan dia tu macam jatuh talak, macam tak jatuh. Kalau dia sendiri tak yakin, macam mana kita yang nak jawab tu? Kita mesti lamkan 6 kali tak yakin. Jadi kita abang-abang, pakcik nikah dulu, ada CJ nikah apa semua. Nikah elok. Dia tak nikah elok, Pak Nuri pun semua sat, semua ni. Hak tu clear, hak tu yakin lah. Jadi kita pegang hak tu lah. Lagipun pakcik dah 70 dah. 80 dah, dah nak mai tanya. Dia mai, dia kedai. Dia mai, dia dewan. Dia mai, dia tanya. Kalau saya nak abang kata tak jadi baik panjang. Pakcik duk proses nak cerai ni, mati dulu salah seorang. Balik piduk dalam ketenangan di atas yakin tak jatuh. Kadang-kadang bila kita bertengkar kita pun tak pasti terpacui keluar apa. Masa kita duk geram apa tu kan, kita duk ni kita tak tahu terpacui keluar apa. Kita jadi tak jelas. Lepas tu bila kita tenang, aku sebut apa tau tadi, kita tak payah pakai lah waktu kan. Kalau silap tu, kalau silap orang dia tanya, ah jatuh 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 jatuh. Demam tuan tu. Nak berjalan pun tak larat nak naik mahkamah je lah. Maka dia kata tak perlu. Yakin. Pasal tu kadang-kadang kita ambil wuduk kan. So, contoh yang selalu kita buat. Kita ambil wuduk. Lepas tu kita yakin lah kita ambil wuduk. Dah mayang lah. Lepas tu kita was-was batal ke tak batal. Hatta dalam hadis Nabi kata apa? Satu orang yang bila dia ambil wuduk, dia salat. Lepas tu dalam perut dia itu ada dia berasa sakit perut, artinya memulas ke apa ni, Nabi kata hendaklah dia tidak melayan perasaan itu dan dia abaikan. Hatta Nabi kata kan, apabila mai kepada kita perasaan ni, hatta yajida rihan au yasma'a sautan, sehinggalah dia mendapati rihan, bau. Dia kata bau ni tak ada orang lain dah, bau aku. Kita kenal lah bau kita. Au yasma' sautan, atau lepas tu dia mendengar bunyian kentut lah. Maka dia
dia apa? Dia berhenti lah. Baik, hadirin mukminin. Okey, kalaulah keadaan itu, kalaulah dia syok, dia syok. Baik, syok ni dalam banyak keadaan. Kita tengok hadis yang pertama, dah ringkaskan hadis yang pertama. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, daripada Abdullah bin Mas'ud. Ni hadis yang pertama, isu syok. Dia ada, saya ingat, dua hadis yang cukup kot. Dua hadis. Okey, dua hadis. Kita ambil dua hadis cukup. Dan ini tuan-tuan boleh apply, boleh tatbiq, boleh guna nanti. Yang pertama daripada Abdullah bin Mas'ud, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, jika seseorang daripada kamu syak di dalam salatnya, dia syak, maka hendaklah dia mencari suatu perkara yang yakin pada diri dia, sempurnakan bakinya berdasarkan kepada keyakinan itu, kemudian dia apa, memberi salam, sujud dua kali seperti sujud sujud sahwi lah. Yang ni apa dia? Dia salat, dia syak, cukup ke tak? Tiga ke empat. Dalam keadaan itu, dia ambil yang yakin. Ambil yang yakin ni, kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia boleh jadi dua benda. Dia boleh jadi dua benda. Satu, tuan-tuan boleh confirm. Tuan-tuan boleh confirm tuan-tuan tu berapa. Maksudnya tuan-tuan boleh tentukan. Tuan-tuan boleh tentukan. Maknanya kalau tuan-tuan syak 3 4, tuan-tuan boleh kata aku sebenarnya 4. Di atas apa? Tuan-tuan yakinlah. Maka clear, tak payah buat apa. Pasal tuan-tuan boleh tentukan. Betul tak? Satu lagi masalah yang tak boleh tentukan. 3 ke 4. Lama duk baca Fatihah. Pasal apa? Duk renung nak tangkap 3 ke 4. Jadi kalau duk pikir 3 4 tu tak ada kesudahan, tak sudah kan. Maka dalam hal ni dia ambil yang sikit. Kalau tuan-tuan tak boleh buat keputusan, cannot decide, tuan-tuan buat macam mana? Tuan-tuan ambil yang sikit. Yang tu yakin. 3 ke 4, 3 ke 4. 3 ke 4, tak sudah. Maka tuan-tuan ambil 3. Pasal yang tu confirm, yang tu yakin. Sebab kalau kita wah-wah 3 ke 4, yang 4 tu tak tentu tau. Pasal apa yang 4 tu tak tentu? Pasal sebelum kita bangkit nak buat yang keempat, kita kena bangkit buat yang ketiga dulu. Jadi yang 4 tu tak tentu lagi. Yang 3 tu kan confirm. Aku bayar duit hang ke dak lagi tau? Tak bayar. Yang confirm apa? Yang confirm kita ambil duit dia. Sebelum kita nak bayar, tentu kena ambil dulu. Faham tak? Tang ambil ni tak ada siapa nak syok. Tang bayar tu ramai orang syok. Faham tak? Aku bayar tak ya? Macam kita pergi kedai makan. Yang ni kita bayar tak lagi abang? Mungkin pergi bayar. Pasal apa? Yakinnya kita makan. Yakinnya kita makan. Eh, kalau makan pun tuan-tuan syok. Siapa makan tau pinggan ni? Kita ke mereka tu? Amboi, dah cerah baru dia tanya siapa makan. Kita jawab antu raya abang. Kita lah meja kita. So kita yakin nak kita makan? Yang syoknya apa? Bayar ke tak? Jadi tuan-tuan pergi bayar. Tuan-tuan tak boleh kata saya yakin saya bayar. Yang tu dia panggil yakin kena kahang. Tak boleh, kita kena pegang kata kita tak. Kerana pada asalnya kita bayar ke tak?
Asalnya satu orang bayar ke tak? Asalnya tak. Melainkan ada qarinah risik ke. Ada qarinah apa? Orang mai bagi. Dia kata sini abang Wei tak boleh makan kalau tak bayar dulu. Ha, yang dia ada evidence, side evidence, bukti-bukti sampingan. Ha, yang tu mengukuhkan keyakinan kita. Eh, mesti kita dah bayar abang Wei. Kedai ni tokai dia kalau kita makan tak bayar, dia makan tok tu. Dia ambil pinggan. Ha, dia berdiri setengah kedai, dia tok tu, dia berdiri. Awak adik, bayar dulu bang. Ha, nampak? Baik. Tapi ada orang tanya saya. Kita ceramah di apa? Arau. Tajuk gharar. Gharar. Ini kita tak boleh jual beli benda yang kita tak jelas. Kan? Kita kena jual benda yang jelas. Spek dia kena jelas. Kita tak boleh jenis jual tak pasti ya. Tuan-tuan duk pi makan tu. Kadang-kadang tuan-tuan duk pi cedok sohun. Tuan-tuan tahu kau berapa nai sohun tu? Apa sohun ni? Tahu. Tuan-tuan kira tak ubi berapa buh dalam pinggan? Tuan-tuan cedok gulai tu kadang-kadang tuan-tuan buh rebung, tak buh daging. Tapi bila tuan-tuan abang tadi ambil bok tu, ambil gulai rebung daging tu. Tapi ambil rebung tak ambil daging. Harga lain. Setengah kedai dia tulis 3 ekor udang RM2. Tuan-tuan pergi ambil 3 ekor setengah. Kepala, ekor tak ada. Badan tak ada. Tuan-tuan habang kata. Demam lah lagu tu. Dia pada perli. Ha, tu kalau jual lagu tu jenis cedok. Ayak apa semua tu kadang kawan tu kotiau. Kotiau goreng tu. Dia goreng banyak-banyak. Lepas tu dia sukat tu. Bukan sukat betul sangat. Kadang kita order 2 pinggan. Tanya bini kita. Awak kotiau hang banyak ah? Pasal apa kotiau aku sikit? Tentang tengok. Kan dia ada dia sukat. Kira betul. Ya, dia cok. Oh. Lepas tu dia buh kat bini kita. Dia tengok. Ada lebih. Sikit. Dia buang ambil. Puh. Kadang-kadang dia duduk ejah juga. Yang ni gharara. Gharara. Tapi yang ni dia panggil gharar yasir. Satu benda yang sikit, satu benda yang dimaafkan dengan kita tak maksudkan nak menipu. Kadang-kadang dia suruh kita pergi tunjuk, dia pun tengok. Kadang-kadang kita dah makan, kita cerita. Hak yang kita cerita tu bukan nak sama dengan hak yang kita makan. Tapi setengah orang dia warak, dia takut, dia dah tak mau. Dia tangkap gambar. Perang. Bukan tangkap gambar nak buat Facebook. Perang dia tangkap gambar. Tuan dia main ni. Ha ni saya tangkap lah. Tengok ada berapa rebung, ada berapa cabai minyak mana ambil. Yang ni mungkin dia warak ataupun dia kedekut. Dia takut kawan tu cah letih. Dia ambil sikit kan. Kalau kita abang, ambil apa dia? Ambil nasi. Ha, nasi ke? Saya bagi contoh lah kan. Apa tadi? Tanjuk. Okay. So kita yakin. Yakin bila kita yakin. Yakin yang sikit. Tiga ke empat. Kita pun bangkit. Buat yang ketiga. Buat yang keempat. Kemudian kita sujud. Syawi. Pasal apa kita pilih yang ketiga? Tiga confirm. Empat syaw. Nah, itu kaedah dia. Dan hadis yang terakhir. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ha, daripada Abu Sa'id. Daripada siapa? Tadi hadis yang pertama tadi daripada Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari Muslim, hadis yang kedua daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ha? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Abu Sa'id kata jika seseorang daripada kamu syak di dalam salatnya dan dia tidak jelas berapa rakaat yang telah ditunaikannya, sama ada 3 atau 4, maka hendaklah dia menghilangkan yang syak dan binalah di atas apa yang yakin, yakni yang sedikit, kemudian dia sujud sebelum memberi salam. Jika perbuatannya itu menjadikan salatnya 5 rakaat, rakaat itu ditampung dengan 2 sujud. Jika dia sebenarnya menyempurnakan salat 4, maka 2 sujud tadi berperanan menghinakan syaitan.
Jadi maknanya Nabi bagi dalam kaedah ni, Nabi kata satu orang tiga ke empat, dia ambil yang tiga, lepas tu dia tambah yang empat, dia sujud sahwi, kemudian dia bagi salam. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi itulah apa yang boleh kita dapat pada pagi ini tentang kaedah. Cuma tuan-tuan hadirin mukminin, ambil orang tanya, kalau imam sujud, kita sujud. Kalau imam tu sujud sebelum salam, kita ikut. Kalau dia sujud selepas salam, contoh kita masbuk. Kita masbuk, dia bagi salam, dia sujud jumpamanya. Kalau lepas daripada salam, kita tak wajib ikut. Itu kaedah mudah. Dia sujud sebelum salam, kita masih terikat dengan imam. Tapi kalau selepas salam, kita dah tak terikat dengan imam, kita tak perlu ikut kalau kita tak salah dan sebagainya lah. Kan? Ini jelaslah penambahan, pengurangan dan syak. Boleh? Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.